29 juta. Yang minat silahkan. Tipenya tipe G ya, warnanya warna merah. Terus ada lagi ini Toyota Race, Race Turbo. Warnanya oranye, harganya masih 200-an ini kalau Toyota Race 2021 kayak baru, Race Turbo warna kuning. Terus sebelahnya lagi juga ada Nissan X-Trail 2015. Nopolnya nopol lokal ini, nopolnya nopol lokal. Harga ini kita jual cuma 100 berapa ini? 100 berapa ya? Baru masuk ini. Nanti kita review lagi nanti ya. Langsung kontak ke nomor marketing Mas Bagus, ke Mas Bagus, Mas Ali atau Mas Riki. Terus ini kita ada lagi Daihatsu Xenia. Xenia ini baru masuk juga ini 2023. Daripada beli mobil baru harganya cuma 179 juta ini. Xenia 2023 pancinya pajak hidup. Pancinya pajak hidup. Terus ini kita juga ada lagi Innova 2011. Harganya kita jual cuma 139 juta. 2011 cuma 69.500. Ini kita ada lagi Honda Brio, tahunnya juga tahun muda ya, daripada sampai beli mobil baru ini, nopolnya nopol L. Harganya kita jual cuma 155 juta, warnanya warna hitam. Nah, Honda Brio ini, Honda Brio transmisinya automatic, mobilnya juga mewah. Ini kita ada lagi CR-V 2018 ya, nopolnya nopol lokal, nopol L, Surabaya. Transmisinya automatic, harganya kita jual cuma 308 juta, CR-V new 2018. Interiornya juga mewah ini lah, transmisinya automatic ya, semewah ini. Mobilnya juga 3 baris, harganya cuma 308 juta. Kalau yang ini ada juga Fortuner, Fortuner VNT Turbo ya, VNT Turbo. Ini 2015, kita jual murah saja ini ya. VNT Turbo 2015 di showroom Sidoarjo harganya cuma 269 juta. Yang minat silakan. 2015 nopolnya nopol S, nopol lokal. Transmisinya ini transmisi manual lah, transmisinya transmisi manual ya. Terus ini kita juga ada lagi Kijang, harganya cuma 49 juta, tahunnya 97. Mobilnya masih bagus, masih terawat. Kita juga ada lagi Toyota Avanza. Toyota Avanza 2011, harganya ini kita jual cuma 84 juta. Kalau minat silakan, Avanza 2011 cuma 84 juta, warnanya warna abu-abu. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa langsung kontak nomor yang ada di Sidoarjo. Nah, ini kita juga ada lagi Daihatsu Sirion. Sirion ini tahunnya 2014 ya. Sirion ini 2014, harganya kita jual cuma 67 juta. Warnanya warna putih favorit. Velgnya juga velg racing itu. Nah, velgnya velg racing. Ini transmisinya manual ya. Transmisinya manual. Silakan jenengan bandingkan Prabu Motor Sidoarjo sama Prabu Motor Ponorogo dan Madiun lebih murah mana. Nah gitu ya. Cuma kalau mobil-mobil yang ada di sini kita jual apa adanya biasanya. Kalau minta pembenahan juga bisa, nanti bisa langsung koordinasi langsung sama tim marketing yang ada di Prabu Motor Sidoarjo. Dan surat-surat tentunya bergaransi, tidak usah khawatir kalau terkait surat-surat. Kita ada lagi Suzuki APV ya, nopolnya juga nopol lokal ini, baru masuk juga, baru masuk, baru dapat. Harganya kita jual cuma 59 juta. Suzuki APV ya, nopolnya nopol lokal. Ini tahunnya 2006 ya, harganya cuma 59 juta. Ini juga stok-stok APV yang ada di Prabu Motor. Banyak sekali nanti kalau mau cari-cari mobil-mobil niaga. Itu juga ada lagi 2013 APV. Harganya 70-an koma itu ya, 70-an koma. Di bawah 80 itu, nopolnya nopol H. Ini tadi 2000-nya 2006 ya, nopol lokal aja 2006 APV. Cuma 59 juta. Nah, transmisinya manual ya, seperti ini untuk mobilnya. Nah, ini kita ada lagi Nissan Livina ya, tahunnya 2010 pemakaian, harganya kita jual cuma 69 juta aja nih ya. Kita jual 69 juta aja. Ini pajaknya telat bulan 4 2022. Nopolnya nopol N. Nopolnya nopol N ini ya, tahun 2009. Oh ya betul, 2010 pemakaian, kalau di suratnya 2009 ini. Transmisinya otomatis ya, transmisinya otomatis. Cuma 69 juta aja. Juga yang barong, nopol L juga ada. Masih banyak sekali nanti yang lainnya, tinggal beli saja. Nah, ini kita ada lagi Panther ya, Panther LS Turbo nih, tahunnya 2008. Panther LS Turbo 2008, harganya kita jual cuma 139 juta aja. Bagi kalian kalau minat silakan. Mumpung barangnya juga masih ready nih ya, transmisinya manual. Transmisinya manual. Nah, transmisinya manual seperti ini. Interiornya juga masih mewah.
masih mewah ya untuk interiornya. Masih mewah juga ini ya. Panther LS Turbo 2008 harganya kita jual cuma 139 juta. Kalau minat silakan. Nah, ini kita juga ada lagi Toyota Rush 2010 ini, 2010. Harganya kita jual cuma 106 juta saja. Ini pajaknya pajak hidup. Pajaknya pajak hidup, harganya cuma 106 juta. Yang minat silakan. Toyota Rush 2010. 2010 ini transmisinya manual. Transmisi manual. Nah, seperti ini untuk mobilnya Xpander. Nah, ini kita juga ada lagi Xpander Cross, baru masuk juga ini ya. Xpander Cross 2021, warnanya warna abu-abu, baru masuk. Istimewa. Terus ini kita juga ada lagi Terios 2019. Harganya cuma 173 juta. Ada juga ini Toyota Avanza, nopolnya nopol AB nih. Baru masuk juga ini, nopolnya nopol AB. Sekitar 200 jutaan saja kalau minat silakan. Nah, ini kita juga ada lagi SL7 2021 ini. Berapa Mas ini, Mas? Baru masuk ya ini ya. Baru masuk juga ini 2021. Nah, di Praf Motor juga menyediakan truk. Nah, ini kita baru datang lagi truk 2014 HD 125 PS Trekenter, harganya cuma 298 juta. 298 juta kalau minat silakan. 2014 nopolnya juga nopol R. Jadi bagi kalian kalau mau jual atau mau tukar tambah silakan. Kalau mau jual trik juga bisa, Praf Motor juga siap menerima. Contohnya seperti ini. Ini transmisinya manual ya, transmisinya manual. Nah, bagi kalian kalau minat monggo langsung gas ke Praf Motor. Mobilnya juga masih bagus. Truknya ini 2014. Nah, yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Xpander Ultimate, nopolnya juga nopol L lokal ya. Tahun berapa, Mas? 2000-nya 2018. Ini kita jual cuma 189.500. Bagi kalian yang minat silakan. Nah, mobilnya insya Allah juga masih terawat ya. Bodi-bodinya juga masih kaleng. Kilometer jalan 86.000 ya, 86.000 untuk kilometernya. Kalau Ultimate yang jelas automatic, interiornya sudah beda daripada yang exit ataupun yang tipe-tipe sport yang lainnya. Nah, ini berbagai macam stok-stok jenis Innova sama Fortuner sama Pajero, lebih tepatnya ada di sebelah utaranya pendopo ya, sebelah utaranya pendopo. Jadi untuk mobil-mobil besar semuanya ada di sini semua, tinggal beli saja jenengan buat para main konsumen. Xpander yang lainnya juga masih banyak nanti ya. Xpander yang termurah paling sekitar 160 juta jenengan sudah bisa bawa pulang sejenis. Nah, ini kita ada lagi Wuling ya. Wuling nopolnya nopol lokal 2018, harganya kita jual murah saja 89.500. Jenengan bisa mendapatkan mobil tahun muda, pajaknya pun juga hidup ya. Nopolnya nopol lokal, cuma ini minusnya ngembun-ngembun kayak gini, wajar. Minus-minus wajar, kalau bodi-bodinya juga masih kaleng. Bodi-bodinya juga masih kaleng nih ya. Transmisinya manual, transmisinya manual. Kalau minat silakan Wuling. Wuling Convero harganya cuma 89.500. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Terios 2019. Harganya cukup murah, cuma 169 juta. Pajaknya pajak hidup. Yang minat silakan, 169 juta jenengan bisa bawa pulang Terios 2019, tipenya tipe X ya. Tipenya tipe X. Kalau minat silakan. Ini transmisinya manual. Cuma kita jual 49 juta. Terus sebelahnya lagi ini kita ada CR-V nopolnya nopol W ya. Nopol W juga ini, nopol lokal. Harganya ini berapa ini ya? Baru masuk ini ya. Baru masuk, nanti kita sepil lagi CR-V 2009 ini. Terus kalau ini juga ada Xpander. Xpander 2021. Harganya kita jual cuma berapa ini? Xpander 2021. Piro ya Mas mau ya? 189 juta gitu ya, wes. 2021 harganya cuma 189 juta. Nopolnya juga nopol lokal, transmisinya manual. Xpander warnanya warna hitam. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Suzuki R3, R3 2018. R3 ini 2017-2018 ini. Harganya kita jual cuma 129 juta. Nah, ini. Oh, 2017. Pajaknya bulan 5 2025. Pajaknya panjang. Transmisinya matic, tipenya GX. Harganya 120. Kita ada lagi Toyota Alphard ya, Toyota Alphard 2014-2015-15an, nopolnya nopol lokal. Harganya kita jual cuma 328 juta. 328 juta. Kalau sampai minat silakan.
bisa juga pembelian secara online. Kalau mobilnya insya Allah kondisi masih bagus. Ini masih bagus nih kalau kondisi transmisinya otomatis ya. Sudah ada sunroofnya. Sudah ada sunroofnya. Ini kilometer baru jalan 145.000. Jadi untuk kilometer di perahu motor itu asli real. Nah, mobilnya masih mewah ini. Mobilnya masih tergolong mewah, masih tergolong bagus. Kelasnya Toyota Alphard nih, tipenya tipe G. Yang minat silahkan ya, kalau konsumen minat. Nah, ini kita ada lagi Innova, bahan bakarnya solar ya atau diesel bisa disebut itu. Ini tahunnya 2015-16an, tipenya tipe G. Harganya kita jual cuma 277 juta. Yang minat silakan. 2015-16an. Innova Reborn ya, Innova Reborn. Transmisinya ini manual. Bahan bakarnya solar, bahan bakarnya. Kilometer juga masih low km. Nah, kilometer juga masih rendah untuk kilometernya. Nah, seperti ini, joknya tanpa di cover. Hari kita ada lagi Fortuner ya, Fortuner bahan bakarnya solar ini cuma 176 juta. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Pajero Dakar 2019. Mohon maaf, 2014. Harganya kita jual cuma 239 juta. Nah, jadi di perahu motor itu kita jual sesuai dapatnya ya, main konsumen. Ibarat yang putih ini tadi 2013 kita jual berapa yang tadi? Kita jual 239 ya, 2013. Sedangkan yang hitam ini 2014 kita jual juga 239 juta. Kalau minat silakan, sama-sama Pajero Dakar. Nah, ini kita ada lagi Suzuki Ignis, Suzuki Ignis tahun 2017-an. Nopolnya juga nopol lokal, nopol N. Nah, ini harganya kita jual cuma 103 juta. Suzuki Ignis warnanya abu-abu. Ini transmisinya manual ya, transmisinya manual. Baru masuk juga ini ya. Baru masuk. Terus ini kita juga ada lagi Honda Brio. Honda Brio 2018, nopolnya nopol W. Transmisinya manual, harganya cuma 114 juta. Kita juga ada lagi Kia Rio. Kia Rio ini baru masuk juga ini ya. Kia Rio 2012. Harganya kita jual cuma 96 juta saja. Yang minat silakan, nopolnya nopol lokal. Kia Rio warnanya warna hitam ini. Warnanya warna hitam. Ini transmisinya automatic ya. Transmisinya automatic. Terus ada juga ini Innova. Masih proses dicek juga ini sama bapaknya. Rumahnya mana bapak? Ngapunten, rumahnya mana? Tulangan. Tulangan itu pun di? Tulangan di Sidoarjo. Monggo-monggo dicek riyen mobilnya. Nah, seperti ini main-main konsumen. Ini proses pengecekan ya. Terus ini kita juga ada lagi Xpander Sport ya. Xpander Cross. Xpander Cross ini tahun 2000 berapa ini? Baru masuk ini ya. 2021 ini Xpander Cross ini. 2021. Ini harganya kita jual cuma 239 juta. 239 juta ini 2021 kalau enggak 2020. Warnanya warna putih favorit ini, Xpander Cross. Kalau di Ponorogo juga ada itu, nafan-nafan banyak. Ini yang warna putih ini. Ini yang warna putih, waduh sayangnya dikunci. Sayangnya dikunci ya. Ini nopolnya nopol lokal, 2013. Harganya kita jual cuma 153 juta. 2013, warna putih favorit. Nah, ini kita ada lagi Toyota Yaris TRD Sportivo 2011-12an. Ini yang warna putih favorit. Harganya ini kita jual cuma 108 juta. Kalau minat silahkan ya, main konsumen. Yaris TRD Sportivo transmisinya manual. Nah, seperti ini. Joknya sudah di cover ya. Untuk joknya sudah di cover. Terus TV-nya sudah Android. Sudah pakai Android. Kalau minat silahkan. Harganya cuma 108 juta. Yaris TRD Sportivo 2011-12an, nopolnya nopol lokal. Nah, ini kita ada lagi Pajero Dakar ya, 2000-nya 2013 ini. 2013, 2019. Yang model terbaru. Ini harganya cukup murah, 169 juta aja. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Sigra 2019 ini. 2019, pajaknya pajak hidup, harganya kita jual cuma 80 jutaan aja. 2019, yang minat silakan. Warnanya warna silver. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Masih ada, transmisinya manual. Bapak rumahnya mana? Pohpelem, monggo silakan. Langsung diborong. Nah, ini juga ada lagi R3 Nopol AD juga ya. Ini 2013-an baru masuk juga. Kalau minat silakan.
Nah ini kita ada lagi Terios ya, Terios 2010 tipenya TE, harganya kita jual cuma 106 juta saja ini 2010. Pajaknya pajak hidup, transmisinya ini transmisi manual, warnanya warna silver ya, warnanya warna silver, joknya juga tanpa di cover, mobilnya juga masih bersih, harganya cuma 106 juta saja, kita obral 2010 Terios TE. Yang minat silahkan. Ini cuma 79.500 2006. Warnanya warna biru, transmisinya auto. Nah ini kita ada lagi Wuling ya, Wuling nopolnya nopol lokal 2018. Harganya kita jual murah saja 89.500. Jangan bisa mendapatkan mobil tahun muda, pajaknya pun juga hidup ya. Nopolnya nopol lokal, cuma ini minusnya ngembun-ngembun kayak gini, wajar. Minus-minus wajar, kalau bodi-bodinya juga masih kaleng. Bodi-bodinya juga masih kaleng nih ya, transmisinya manual, transmisinya manual. Kalau minat silakan Wuling. Wuling Convero harganya cuma 89.500. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Terios 2019. Harganya cukup murah cuma 169 juta, pajaknya pajak hidup. Yang minat silakan, 169 juta jadi bisa bawa pulang Terios 2019, tipenya tipe X ya, tipenya tipe X. Kalau minat silakan. Mobil bekas serasa beli mobil baru ya. Nopolnya juga nopol lokal AE, harganya cuma 379 juta aja ini. Innova Zenik, daripada sampai beli mobil baru, nopolnya juga nopol lokal. Ini baru dipakai sekitar 1 tahunan ya, baru dipakai sekitar 1 tahunan. Nah, kalau minat silakan. Gas ke Prab Motor, kilometer jalan sekitar 20 ribuan ya. Mobilnya juga istimewa. Transmisinya otomatik. Transmisinya otomatik. Innova Zenik ya, Innova Zenik yang otomatik. Ada lagi Honda Jazz tipenya RS ya, tipe RS 2015-an. Warnanya warna putih favorit, harganya kita jual cuma 185 juta. Yang minat silakan ya. Honda Jazz 2015-an harganya cuma 185 juta. Kalau minat silakan 2015. 2015 transmisinya otomatik. Nah, seperti ini. Nopolnya mana tadi? Nopol B ya, nopolnya nopol B. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Xenia 2010, harganya cuma 83 juta aja nih ya. Yang minat silakan. Jadi berbagai macam jenis-jenis Xenia sama Avanza, nanti lebih tepatnya ada di sini semua, sudah terkumpul jadi satu ya blok-bloknya. Blok-bloknya sudah di sendiri-sendirikan. Terus bloknya Livina juga sendiri, bloknya R3 juga sendiri nanti. Lebih tepatnya ada di bagian selatan pendopo. Nah, ini ya. Suasana siang hari ada di kelas Faribon bensin 2016-an baru masuk. Pajero Dakar ya, Pajero Dakar ini tahunnya 2011-12-an, tapi ini yang 4x4. Pajero Dakar yang 4x4, nopolnya juga nopolnya nopol AG, harganya kita jual murah. Cuma 229 juta aja ini. Bagi kalian yang minat silakan ya, Pajero Dakar ini sudah ada sunroofnya. Nopolnya nopol AG 4x4. Nah, ini bahan bakarnya juga solar ya, 4x4 nih. Transmisinya otomatik 4x4, sudah ada sunroofnya. Yang minat silakan. Masih dibersihkan, baru masuk ini. Masih proses pembersihan, baru datang. Nah, seperti itu. Nah, ini kita juga ada lagi Panther Touring tahunnya 2008 ya. Panther Touring ini harganya cuma 130 jutaan aja. Nopolnya nopol W 2008, kalau minat silakan. Jadi di sini untuk stok-stok mobil jenis Innova sama Panther ya. Ini Innova 2012 kayak gini cuma 125 juta. 2012 yang sudah grand, warnanya warna hitam. Kalau minat silakan, ada juga Terios, Terios TX ya 2010. Nah, ini kita juga ada lagi CRV ya, CRV New 2011-12-an ini. 11-12-an warnanya warna putih, harganya cuma 129 juta. 129 juta ini ya. Velgnya juga bagus. Transmisinya otomatik ini. Baru masuk juga transmisi otomatik 2011-12-an. Nah, ini kita ada lagi Vios, Vios tipe G 2013. Cuma 109 juta. 109 juta ya. Vios asli bukan ekstasi. Vios asli tipe G bukan ekstasi ini ya. Tombolnya juga ada. Tipe G 2013. Ini bekasnya naikkan pejabat ini cuma 109 juta. Sedan mewah seperti ini cuma 109 juta. Kalau minat silakan, pajaknya pajak hidup, nopolnya nopol.
2019 yang model terbaru. Ini harganya cukup murah, 169 juta aja. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Sigra 2019 ini. 2019, pajaknya pajak hidup, harganya kita jual cuma 80 jutaan aja. 2019, yang minat silakan. Warnanya warna silver. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Masih ada transmisinya manual. Bapak rumahnya mana? Pohpelem, monggo silakan. Langsung diborong. Nah, ini juga ada lagi R3 Nopel AD juga ya. Ini 2013-an baru masuk juga. Kalau minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Terios ya, Terios 2010 tipenya TX, harganya kita jual cuma 106 juta saja ini 2010. Pajaknya pajak hidup, transmisinya ini transmisi manual. Warnanya warna silver ya. Warnanya warna silver, joknya juga tanpa di cover. Mobilnya juga masih bersih. Harganya cuma 106 juta saja. Kita obral 2010 Terios TX. Yang minat silakan. Mobil Prabu Motor nih. Ini mendekati sore ya, mendekati mau tutup. Berarti tergolong sore ya berarti ya, bukan siang. Tadi alhamdulillah ramainya luar biasa. Konsumen-konsumen yang datang di Prabu Motor. Nah, ini kita ada lagi Mazda Biante ya, Mazda Biante ini baru masuk. Warna putih, harganya cuma 139 juta. 2000-nya 2013. Kalau minat silakan, nopelnya Nopel E. Mazda Biante ini saingannya Alphard ini. Mobilnya juga mewah. Transmisinya otomatis. Hari kita ada lagi Kia Rio ya, Kia Rio nopelnya Nopel Lokal AE ini 2012, pajaknya juga hidup, harganya cuma 96 juta. Yang minat silakan, nopelnya Nopel Lokal. Terus ini kita juga ada lagi Honda Brio 2019-an ini baru masuk juga ini ya. Kia Rio ini warna merah ini, transmisinya ini transmisi manual. Kalau minat silakan. Hari kita ada lagi Nissan Juke 2011 ya, 2011-12an kalau Nissan Juke seperti ini. Harga ini kita jual cuma 110 jutaan aja. Yang minat silakan, Nissan Juke 2011-an. Kalau ini juga ada Yaris ini.